kelompok 1 akan sedikit memberikan kejelasan tentang alat musik yang kami bawakan. Yang pertama yaitu alat musik berbentuk bilah yang terbuat dari pohon kayu irun, yaitu seperti yang kita lihat pohon kayu irun. Kemudian bentuknya kita sesuaikan dengan kis gamelan Bali, yaitu tingklik seperti itu, dengan pola pemukulan permainannya sama seperti memukul rindik seperti ini. Kemudian nadanya kami sesuaikan pula dengan nada tingklik. Kemudian di sini kami menambahkan sebuah galon minyak yang ukuran 5 liter untuk menjadikan perpaduan suara menjadi bedugnya dengan pola pemukulannya seperti ini. Nah, kemudian ada piring bekas di sana, kami tumpuk jadi dua, terus kami isi dengan baut-baut kecil. Teknik bermainnya juga sama, dipukul, kami gunakan sebagai simbal. Sama seperti sebelah ada kaleng cet yang posisinya terungkup untuk jadi drumnya. Nah, kemudian di sisi satunya, sisi lain lagi, kami membuat dari dua buah kaleng cet, kami pasang bolak-balik, kami lubangi sehingga ditutup kembali dengan menggunakan kertas semen untuk dijadikan sebuah alat musik dengan pola pemukulan seperti kendang. Coba saudara mainkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kami menggunakan pula satu biji botol biasa yang umum. Tentunya secara akustik kami memilih seperti apa lentingannya sehingga dapat bergabung dengan suara-suara yang kami inginkan. Nah, yang satu lagi sebuah alat dengan memiliki ukuran seperti ini. Kami perjelas seperti ini dengan bahan-bahan bingkainya kami buat dari bambu. Kemudian di antara satu sama lainnya ini terdapat senar dalam bentuk spiral yang terbuat dari besi yang tentunya dapat bergetar seperti apa yang kita inginkan. Namun satu sama lain ini, adapun yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini berkaitan karena kami gunakan sebagai resonansi untuk membuatkan suara. Kemudian cara bermainnya, yang pertama ada dipetik seperti ini. Kemudian setelah dipetik, kita akan menempelkan salah satu jari kuku kita seperti ini untuk menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian cara bermainnya, kami menggunakan dua buah mistar besi. Ada yang dari siku-siku bekas yang sudah rusak dan mistar yang sudah bengkak-bengkok. Kami gunakan untuk sebagai alat pemukul untuk menghasilkan suara. Untuk suaranya, kami sesuaikan dengan keinginan suara yang kami butuhkan di dalam ini, dalam musik ini, untuk menjadikan perbedaan warna suara dengan cara mengencangkan salah satu daripada besi ini yang menghubungkan antara resonansi satu dengan yang lainnya. Kemudian teknik permainan yang lain, kami juga menggeserkan mistar ini di atas besi ini sehingga dapat menghasilkan suara yang berbeda seperti ini. Jika semua itu, jika dilepas akan menghasilkan suara string seperti itu. Demikianlah alat yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami akan mencoba memainkan alat ini untuk waktu. Mari teman-teman kita mainkan bersama. Thank you.
membuat sebuah alat musik dari botol, yaitu alat musik petik dari botol dengan menambahkan benang di dalamnya, dan botol ini dilubang. Saat menambahkan benang, kita main seperti ini. Namun untuk suara kami sudah atur seperti dengan nada diatonis. Seperti itu permainannya. Tapi juga ada salah satu, yaitu dengan menekan ini. Itu akan menimbulkan suara yang beda, nada yang beda. Jadi demikian yang dapat saya jelaskan. Mari kita dengar langsung. Baik, kami akan menjelaskan sedikit dari alat musik perangkas kami. Alat musik ini bernama ngengok, yang terinspirasi dari serangga dalam bahasa Bali bernama kemreret. Alat musik ini terbuat dari dua stick es krim dan plastik bekas dan karet gelang bekas. Caranya yaitu ambil stick es krim satu, lalu ikatkan plastik bekas yang sudah dipotong, lalu ikatkan yang lagi satunya, ditumpuk lagi dengan stick es krim yang kedua. Jadinya seperti ini. Cara memainkannya yaitu ditiup seperti ini. Baik, kami akan tampilkan beberapa menit harapan. Ah!
kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 berikutnya akan menjelaskan instrumen dari bahan bekas. Yang kami buat kali ini adalah kami beri nama instrumen ini preret pipa, karena kami terinspirasi dari timbre preret yang dihasilkan. Ada sebuah musik tiup preret yang terbuat dari kayu. Kami terinspirasi dari suaranya tersebut sehingga kami membuat instrumen ini. Sebenarnya dari keenam ini instrumen pokoknya adalah tiga yang ini, sedangkan yang ini kami gunakan sebagai penutup garapan komposisi kami. Ini terbuat dari pipa berbolong nada 4. Terus ini kaleng plastik bekas, kaleng apa namanya ini, end body itu. Yang penting plastik biar apa namanya, balonnya ini tidak robek setelah ditempel gitu. Sumber suaranya yaitu ketika ditiup ada udara yang bergetar terhadap membran bola ini. Gitu. Ini juga bisa diatur oktav nada yang dihasilkan. Kalau semakin didorong maka semakin rendah suaranya, karena tentunya volume udara yang kita keluarkan juga semakin keras. Sedangkan kalau semakin kesini tidak menempel, maka kita volume udara yang kita tiup ada sedikit dan oktavnya juga semakin tinggi. Contohnya seperti ini kan semakin ke dalam, makanya kita akan mengeluarkan tenaga untuk meniupnya semakin keras. Sedangkan kalau kita atur keluar sedikit, sekarang ada sebuah komposisi sedikit dari instrumen ini. Kita saksikan saja. Thank you.
Terima kasih atas waktunya. Kami akan menjelaskan besik bekas yang kami bawakan. Besik kami terdiri dari ini yang terbuat dari kotak roji dan roji bekas. Ini alat ini terinspirasi dari instrumen okokan yang fungsinya membawa tipo. Kemudian ini terbuat dari kaleng bekas. Beduk ini terbuat dari bahan bekas juga, dan membrannya terbuat dari bahan bekas, istilah balinya luang semen. Cara permainannya bisa dipukul, bisa di lanjut sama saya. Dan ini genang yang terbuat dari pipa, kaleng-kaleng bekas dan ban motor bekas. Baik, kami akan memainkan komposisi yang sederhana dari alat musik bekas. Kami beri nama Kakardi, yaitu kaleng karet yang bermelodi. Kaleng di sini kami gunakan sebuah kaleng soft drink yang berfungsi sebagai resonator dan karet gelang sebagai senar atau dawainya. Dan instrumen yang satu lagi terbuat dari pipa dan di atasnya diisi ban dalam sepeda motor yang kami buat bernada pula tapi tidak teratur, fungsinya sebagai ritme. Terima kasih.
Thank you.